luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah pada hari ini, hari yang ceria ini, kita masih diberikan umur panjang, kesehatan, sehingga bisa berkumpul bersama untuk pelaksanaan kegiatan tur paguyuban karyawan-karyawati atau Pakarti SMK Negeri 2 Purwokerto di tahun 2021. Ibu Bapak yang saya hormati, sebelumnya saya mohon izin di depan, ada beberapa hal yang perlu kami informasikan. Yang pertama, kami absen kehadiran dulu Njik, untuk memastikan jumlah peserta sudah siap berada dalam bus semua sebelum pemberangkatan. Untuk perjalanan wisata kita, nanti kita dipandu oleh hero perjalanan wisata Tanjung Prima. Di sini ada Mas Sudir yang memandu di depan, nanti di belakangnya ada Mas Idin di posisi di belakang. Dan terima kasih pada kru bis, Bapak sopir, kondekturnya, minta tolong kami diantar perjalanan wisata ke Bromo Malang sampai pulang ke Purwokerto lagi. Dan sebelumnya kami sampaikan mohon pada Bapak pengemudi dan kru bus, karena kami sering minta tolong nanti baru sebentar-sebentar minta ke toilet, mohon dimaklumi nggih. Matur nuwun sangat sebelumnya. Ibu Bapak yang saya hormati, beberapa informasi sudah kami sampaikan di grup, antara lain tempat duduk di bis, kemudian kamar di hotel, yang satunya lagi kelompok di jeep. Nah, itu jadi pegangan ibu bapak, dan pesertanya juga kami sudah cantumkan nomor HP. Jadi mohon dengan sangat kerjasamanya kepada seluruh peserta, saling koordinasi, di situ ada grup. Seandainya ada hal-hal ataupun kemungkinan kurang menyenangkan, bahkan ada keluhan unek-unek, tolong disampaikan lewat grup atau ke kami atas nama panitia. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada ibu bapak peserta Pakarti SMK 2 Purwokerto yang telah membantu kami, yang telah berpartisipasi dalam acara kegiatan wisata tur paguyuban Pakarti SMK Negeri 2 Purwokerto di tahun 2021 tujuan Bromo Malang. Untuk ini marilah kita heningkan sejenak, fokus kita permohonan penyuluhan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga perjalanan wisata kita, semua peserta, kru bus dan semuanya ini diberi rahmat oleh Allah, diberi pesertanya diberikan kesehatan, keselamatan, kemudahan, kelancaran pulang sampai ke Purwokerto lagi, tidak ada halangan suatu apapun. Untuk ini izinkanlah saya menyampaikan untuk memimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. La qadratin nabil mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wabil khusus Brubes dan Sinarmas dan peserta tur paguyuban Pakarti SMK Negeri 2 Purwokerto tujuan Bromo Malang. Al-Fatihah. Ada kekurangannya, sekali lagi saya ingatkan, itu ada grup, monggo ada sesuatu hal disampaikan ke grup G. Terima kasih, saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi. Ya, dalam ucapan apa namanya, penyemangat itu pasti bahasanya pagi. Kenapa? Karena di pagi hari ini adalah awal kita menginjakkan dan memulai aktivitas. Jadi pasti kalau semangat, bahasanya pagi bukan siang ya. Kalau selamat siang, tapi kalau semangat pagi. Pagi. Jawab 3 kali pagi. Semangat pagi. Pagi. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya. Sedih.
Kita put. Jangan.
goyang. Paling shopping. Halo. Wah, dingin. Pasir berbisik. Selamat pagi.
Pagi. Selamat pagi. Pagi. Luar biasa. Pagi. Yeay. Makasih. Yeay. Makasih. Yeay. Luar biasa. Video T. Inilah pasir berbisik.
We'll be right back.
gimana Pak Sidik pemandangannya? Ini bagus sekali. Para pemirsa Taryoko Channel, kita baru berada di view dari Bukit King Kong. SMK 2 Purwokerto mantap biasa. Guys, bersama saya Sianto dari SMK Negeri 2 Purwokerto, sekarang berada di puncak Gunung Bromo. Kita lihat pemandangan di kawah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat luar biasa. Hari ini kita sangat berterima kasih sekali pada paguyuban Pak Karti yang mantap, kami ucapkan selamat untuk teman-teman semua dan mantap, hebat, Pak Karti, jos! Thank you.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada seluruh peserta Tur Paguyuban Pakarti SMK 2 Purwokerto. Pada hari ini kita sudah melaksanakan dua kegiatan, yaitu di Bromo dan di Legend Star. Semua alhamdulillah berjalan lancar, sehat walafiat. Sampai besok lagi di agenda berikutnya, yaitu di Museum Angkut Pakarti. Mantap, luar biasa, yes. Terima kasih atas partisipasi, kerjasamanya, dan semangat. Terima kasih untuk dukungannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.